Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ransi Channel. Akhirnya saya bisa anting lagi di Terminal Gubuk sore ini ya. Masih suasana arus balik Lebaran 2024. Cuma ini puncaknya mungkin kemarin ya, hari Minggu kemarin. Tapi ya hari ini Selasa, alhamdulillah masih sangat ramai dan di sini terpantau ada unit pertama di jalur Purwodadi, ada Berlian Jaya Dream Coach Sleeper kaum rebahan teman-teman ya. Kita langsung saja dekati ya teman-teman. Halo, nah itu wah, sudah ada Mas Kevin Budiawan yang juga ngambil gambar Sleeper Dream Coach Berlian Jaya ya, dengan jukan Arjuna. Ini sebelumnya untuk lainnya lain divisi Muria Raya ya. Kali ini untuk musim Lebaran ngisi jalur Purwodadi, tapi entah apakah ini paten masuk. Oke, siap, terima kasih. Infonya gimana ini, apa bakal jadi terus. Berarti paten buat ya, Purwodadi. Wow, mantap. Nah ini teman-teman, infonya untuk kelas Sleeper ini paten buat divisi Purwodadi ya. Wah, mantap, luar biasa Berlian Jaya dengan sasis Hino RM280. Yuk coba kita masuk lihat-lihat dalamnya. Yuk, naik aja gak apa-apa. Oke, boleh. Iya, kita coba masuk ya teman-teman. Oke, buat promosi, biar silakan. Lihat bus selonjorannya Berlian Jaya ya. Wih, mantap. Wih, akhirnya bisa masuk lihat-lihat Sleepernya Berlian Jaya ini, yang sudah paten untuk jalur Cepu Purwodadi. Nah ini kelas sekali teman-teman, dalamnya seperti ini ya. Oh, aku mantep, Pak. Pakai mantep, Pak. Ya. Bisa dicoba ini ya, Pak. Bisa. 100%. Jos. Ya, ya, keluar ya. Purwodadi ada Sleeper dari Berlian Jaya, teman-teman. Jadi persaingan nih semakin seru saja untuk jalur Purwodadi ya. Yes. Mantap. Mantap. Bisa lihat Sleepernya Berlian Jaya ini. Kita syuting dari sini ya. Biar enggak feedback kena cahaya ya. Ini julukannya Arjuna, teman-teman. Dengan bodi terbaru dari Adi Putra ya. Jetpas 5. Nah, jadi ini ya benar-benar momen ya, teman-teman. Untuk mulai lainnya ini kurang tahu ya, kayaknya dari arus mudik kemarin ya. Cuma untuk yang dari timur mungkin baru dua kali ini, kalau nggak salah sih. Dan ternyata paten buat jalur Purwodadi, mantap. Di persaingan untuk jalur tengah juga semakin panas ya teman-teman. Ya, betul. Semoga saja nanti juga ada momen-momen lain ya teman-teman. Kita tunggu saja bus yang masuk untuk arus balik Lebaran tahun ini ya. Nah ini teman-teman, Berlian Jaya Dream Coach dengan julukan Arjuna persiapan berangkat ya. Untuk rutenya saya juga kurang tahu ini teman-teman. Sleeper pertama di jalur Purwodadi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Dan ini ada unit Garuda Mas KM 7588 teman-teman, persiapan. Oke. Berangkat dari terminal Kukuk ya. Dan ini yang baru masuk ada Berlian Jaya Sang Primadona BC 05. Nah, BC 05 ini untuk rute Cepu Poris Bitung ya, teman-teman. Wah, ini juga sepertinya baru ngelen sini ya, kelas eksekutif ini Sang Primadona Sultan Manise. Ale juga baru lihat ini. Berlian Jaya dengan julukan Sang Primadona ini, teman-teman. Luar biasa teman-teman, arus balik PO Berlian Jaya sore ini diisi bus-bus yang sangat luar biasa ya. Berlian Jaya dengan julukan Sang Primadona ini, kelas eksekutif ya, ngisi BC 05 ini untuk rute Cepu Poris Bitung. Nah, ini juga dari Aji Putra. Jalurnya rute aslinya rollingan ya, untuk rute Kudus Jakarta sore ini ngisi Cepu Poris Bitung. Setelah tadi ada kelas slipernya Garuda Mas, nah, ini dengan sasis Hino RN 285 teman-teman. Ini sudah mau berangkat ya, masuk sebentar. Unit kedua yang masuk dari PO Berlian Jaya, teman-teman. Masuk sebentar, menaikkan penumpang terus berangkat ya. BC 05 dan Sang Primadona hari ini ngisi Cepu Poris Bitung untuk kelas eksekutif. Untuk tarif lebaran saya juga kurang hafal ya teman-teman, bisa langsung tanya-tanya agen terminal Kukuk ya. Ternyata mundur lagi teman-teman. Sekitar pukul 4 ini baru beberapa yang masuk ya, dari PO Garuda Mas sama Berlian Jaya. Untuk yang lainnya seperti Laju Prima belum ada yang masuk sama Sinar Jaya. Kita tunggu saja nyampe sore ya, mumpung ini arus balik lebaran banyak momen. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Berlian Jaya BC 05 Sang Primadona dengan sasis Hino RN 285 air suspension.
seperti ini ya teman-teman, suasana sore hari terminal truk arus balik Lebaran tahun 2024 ini terpantau masih sangat ramai ya, walaupun puncak arus balik sudah lewat ya, karena mungkin puncak arus balik minggu kemarin. Ini sudah hari Selasa tapi penumpang masih sangat ramai yang mau balik ke Jakarta ini ya. Datang lagi teman-teman. Ini dari PO Berlian Jaya dengan julukan Pelangi. Julukan Pelangi ya teman-teman. Ada bus robonya. Pakai ini ada. Tidak tahu ya teman-teman. Dan ini Berlian Jaya bus robo dan bus king. Juga teman-teman. Masukannya ini. Berlian Jaya memasuki terminal Gubuk Pelangi. Wow, Pelangi juga. Ini biji 06 sepertinya. Wow. Untuk rute cukup Pasar Kemis kelas VIP. Berlian Jaya BC 06 menunjukkan Pelangi, persiapan berangkat ya teman-teman. Ya benar, BC 06. Dan ini di luar sudah mau masuk lagi ya, unit PO Berlian Jaya lagi, entah ngisi biji berapa ini. Berlian Jaya Pelangi diberangkatkan teman-teman.